Salam NHA Channel, di sini kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan boleh tanggi channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, sebelum itu jom kita mulakan dengan channel intro terlebih dahulu. Let's go. Okey, kita kembali lagi dalam NHA Channel. So, hari ni saya buat vlog sahaja, itu saya tukar tayar. Hari ni tayar kereta, iaitu tayar SUV, iaitu daripada tayar Michelin Supremacy SUV 4 kalau tak silap saya, nanti saya akan tunjuk gambar di atas, kepada tayar Toyo Process CR1 SUV. Saya akan tunjuk lagi dekat atas, so anda boleh tengok compare tayar yang Michelin dengan tayar Toyo. So tanpa melengahkan masa lagi, anda enjoy di kedai yang saya beli tadi, yang saya tukar tayar 4 biji di Toyo Tires, di Lee Tires lah. Dekat ni saya akan tunjuk gambar di atas dan anda enjoy. Okay, so seperti yang anda maklum tadi, seperti yang anda nampak video yang saya pergi tadi, so banyak kedai rim dan kedai tayar, dan kebanyakan yang dijual adalah tayar Toyo. So tayar Toyo ni adalah tayar yang terbaik, harga pun dalam RM500 lebih, tadi darab 4 dalam RM2100. So diskaun dia RM60 lah. Okay, tayar dia senyap, grip. Okay, dia memang apa orang kata, memang okey lah, lebih kurang dengan Michelin dan Continental. Okay, so anda boleh tengok tayar yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Let's go. Okay, alhamdulillah saya pun dah tukar tayar dekat Lee & Tire dekat Medan Central lah, dekat situ lah. Okay, ni adalah Toyo tayar, iaitu Proxxis R1 untuk SUV, CR1 untuk SUV. Okay, untuk keempat-empat tayar lah. Okay, yang ni satu tayar ni berharga RM540, so saya dapat diskaun untuk empat-empat tayar ni. Harga dia RM2160 menjadi RM2100. Okay, so sebelum itu, tayar saya adalah Michelin Supremacy kalau tak silap SUV. Okay, ni adalah dia lah. Okay, kita tunjuk satu saja sebab semua tayar adalah sama. Okey, sampai di sini saja untuk vlog ataupun untuk apa, konten saya ini. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel, sehingga kita berjumpa lagi pada next video. Tak sudah tengok kan, subscribe lah baik. Assalamualaikum. Bye bye.